Kita ke informasi lain, saudara. Ibu kota akan berulang tahun ke-486 22 Juni nanti. Pencanangan hari ulang tahun DKI Jakarta diselingi dengan bagi-bagi hadiah oleh Gubernur Joko Widodo di Cakung, Jakarta Timur. Suasana cerah minggu pagi makin terasa dengan kehadiran Gubernur Joko Widodo di tengah masyarakat di kawasan pusat industri kreatif Penggilingan Cakung. Warga menyambut antusias kehadiran Jokowi yang memang ditunggu-tunggu. Didampingi jajaran Muspida, Jokowi meresmikan pencanangan hari ulang tahun Ibu Kota Jakarta ke-486 yang ditandai dengan pemukulan kentongan. 3, 2, 1... Pada momen ini, Gubernur memberi hadiah 3 buah sepeda kepada masyarakat Penggilingan. Tentu hanya kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan seputar HUT Ibu Kota. Ulang lagi, Bu. Mawar, Melati, dan Anggrek. Iya, Mawar, Melati, dan Anggrek. Jokowi juga menyerahkan 3 unit rumah yang dibedah secara simbolik kepada warga Cakung Barat, Jakarta Timur. Program bedah rumah ini sebagai bagian dari penataan lingkungan di Jakarta. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.